Yuhu, happy weekend guys. Ayo, siapa di sini yang pecinta mie ayam? Kali ini aku dan Kathy bakal cobain mie ayam yang unik karena terbuat dari kalkol loh. Penasaran kan gimana rasanya? Cus, langsung aja yuk. Ini dia, mie black kalkol. Pertama, kita tuang dulu bumbu mie, kecap, dan sedikit kecap asin ke dalam mangkuk. Next, kita masukkan mie kalkol yang terbuat dari tepung terigu, kalkol, telur, garam, dan minyak ini ke dalam air rebusan selama 1 menit. Sambil diaduk-aduk pakai sumpit kayak gini. Lalu, angkat dan langsung landingkan di atas mangkok. Terus, kita panaskan pan dan masukin ayam yang udah dibumbui dengan saus tiram, penyedap, dan bumbu barbeque. Langsung aja deh, kita landingkan ayam-ayam manja ini ke pan panas kurang lebih selama 8 menit. Sambil dibolak-balik ya. Setelah matang dengan sempurna, kita angkat dan potong-potong ayamnya. Kemudian susun di atas mie black kalkol. Terakhir, tambahkan sayur dan daun bawang. Selanjutnya, mie lebar ayam sambal mata, guys. Pertama, kita tuang dulu nih bumbu mie, kecap, dan sedikit kecap asin ke dalam mangkok. Lalu kita masukkan mie lebarnya ke dalam air rebusan selama 1 menit. Sambil diaduk-aduk ya, pakai sumpit kayak gini. Setelah matang, angkat deh dan langsung kita taruh di atas mangkok. Sekarang kita masukin lagi potongan ayam yang sudah ditumis ke mangkok. Lalu masukkan sambal mata dan diaduk-aduk kayak gini. Dan langsung aja yuk, kita landingkan di atas mie lebarnya. Terakhir, taburi daun bawang dan juga sayur. Jadi deh, waktunya kita santap. Yummy! Semua, apa kabar? Masih dibikin lapar? Lapar terus ya. Sekarang gue mau cobain bakmi di Bakmi Up Kota Wisata Cibubur ya. Iya. Oke, nih warna kicau nih. Warnanya lucu ya? Iya, aku belum pernah lihat. Yuk. Ya. Oke, makasih, khob kun kan. Iya kan namanya calon kepala keluarga harus begitu. Kamu suka mie enggak? Aku suka. Yuk, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gak masuk apapun udah ada perfect banget. Gak enak ini rasanya ya. Manis. Kenyal. Yes. Cuy ya. Yes. Apa tepungnya bukan kayak tepung murahan gitu. Yeah. Ini mie-nya good quality nih. Cocoknya. Cocok ya? Cocok. Ambil. Kantang ini pedas juga ya? Suka pedas dong? Suka, aku tambah ini lagi nih. Boleh, orang kalau suka pedas, suka challenge.